Dia yang ku rindu setulus di kalbu, dialah kekasih penyeri hidupku. Dia yang ku rindu setulus di kalbu, dari belai jiwa titis air mata. Dia anugerah Tuhan Maha Esa, mahligai cinta yang dibina, harungi bertama, penuh onaran jauh berduri di sulam jernih kesabaran. Ketika diriku kebayangan, dia beri harapan kembali bersinar bahagia. Cinta dia lepas tercinta, akan ku pimpin tangannya hingga sampai ke syurga. Dia cinta demi setia, biarpun dunia yang berbeza. Tuhan kurniakan. Penyeri hidupku, dia yang ku rindu setulus di kalbu, dari belai jiwa titis air mata. Dia anugerah Tuhan Maha Esa, mahligai cinta harungi bersama, penuh onaran jauh berduri di sulam jernih kesabaran. Ketika diriku kebayangan, dia beri harapan kembali bersinar bahagia. Akan ku pimpin tangannya hingga sampai ke syurga. Dia cinta, demi setia, biarpun dunia yang berbeza. Tuhan kurniakanlah cinta. Dia yang mencintaimu kerana dia adalah pilihanmu untukku. Selamanya. Ya, maka terimalah anasyid yang kedua dari kumpulan kami yang berjudul Bebas Palestin. Maka terimalah untuk anda semua, Bebas Palestin. Terimalah.
Pejuang marahlah ke hadapan, kerahkanlah tenagamu dan juga fikiran, korbankanlah hartamu sekalipun jiwa raga, berjuang membebaskan Palestin yang tercinta. Wahai para pejuang marahlah ke hadapan, kerahkanlah tenagamu dan juga fikiran, korbankanlah hartamu sekalipun jiwa raga, berjuang membebaskan Palestin yang tercinta. Wahai para pencinta keadilan, jangan gentar yang bermaharajalela, kita gempur hingga ke hujungnya. Ayo bersatu demi Palestin, bersama kita berjuang untuk Palestin. Tak kira walau dianjau senjata, kerana Allah kita marah. Pejuang marahlah ke hadapan, kerahkanlah tenagamu dan juga fikiran, korbankanlah hartamu sekalipun jiwa raga, berjuang membebaskan Palestin yang tercinta. Wahai para pencinta keadilan, jangan gentar selamanya. Wahai para pejuang marahlah ke hadapan, kerahkanlah tenagamu dan juga fikiran, korbankanlah hartamu sekalipun jiwa raga, berjuang membebaskan Palestin yang tercinta. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih ucap kepada kumpulan Voice of Sabada. Pengadil sikit komentar. Boleh sikit Pika ngade sikit Be Pika ngade tak bunyi. Bismillah. Okay. Jadi kumpulan Voice of Syabab, dan saya suka orang yang nyanyi solo sebelah lek ni. Belah lek ni su. Biar dia negeri tu, jadi dia projek suara mari ke dapat deh. Yeah. Jadi dengar tu gagah deh. Satu sikit ha cara koras lagu dia. Nah, lagu dia ni asalnya kalau kita kecek ham nyanyi ni, dia asal dia jalan minor. Nah, jalan minor. Jalan minor ni kita dengar, dia kita dengar lagu tu dia nak jadi waso apa ni? Apa sound sedih-sedih sikit. Ha tu dia. Tapi Voice of Syabab tukar jalan jadi major.
deh dengan sengaja ke dengan betul leh tak ahlah, tapi jadi meja. Apabila jadi meja tu lagu banyak kan nak jadi ceria kat tu. Deh, jadi susah pasal tu. Lepas tu dalam dia buat jalan meja tu tidak salah. Deh, tidak salah dengan apa ni pasangnya suara yang dia pegel kat tu tidak salah, tapi apabila kita dengar tu dia jadi tak dengar bulu. Kenapa? Ha, tu dia sikit situ dah. Kalau nak uno lagu ni kerabat ki. Deh, dia mula-mula tu. Dipuati mula. Lagi perform sikit. Okey, baga-baga. Okay. Bagi Befan nak tambah sikit, lagu yang kedua memang hebat. Nah, hebat sungguh. Kita geti pengalaman kita, orang panggil tu nak ngajar kita wi ilmu kepada kita, orang panggil tu doi periyai. Lagu hebat, lagu orang panggil tu don't tri hok rancak, kuat kemah, soro kita pun kena kemah. Kade lagu hok mari sentimental, lagu sedih, lagu tu suara kita kena sedih, kena rayu. Betul. Nah, sebab tu lagu mana hok kita boleh kecak, kita boleh buat lagi supaya lagu dia tadi tu tepat-tepat apa? Tepat hok tu lagu yang mana dah? Tepat tukar tu tepat. Tuhan kunia tak terkata sini. Tuhan kuniakanlah cinta, Dia yang mencintaimu kerana Dia adalah kacak lagi. Kerana Dia adalah pilihanmu untukku selamanya. Kecak selamanya. Tadi kita buat jadi bunyi itu sikit dah. Mudah-mudahan petah lain kita tambah lagi lebih kuat. Okey? Ya, insyaAllah. Terima kasih. Cukup, Ngade. Nah. Okey, terima kasih kepada kumpulan Watch Ultra Bab dua buah nasyid tadi. Terusnya kita bersama dengan kumpulan Salihin. Di mana berada kumpulan Salihin, majlis mempersilakan Salihin. Dipersilakan. Bila selesai Salihin, Bismi, persiapan Bismi. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Salihin dari Mahat Terbih Al-Islamiyah atau terkenal dengan Pondok Menang Pinang. Pada malam yang mulia ini, kumpulan kami ingin mempersembahkan dua buah lagu nasyid. Maka timalah dari kami lagu yang pertama yang bertajuk Alam Ruhani. Terimalah tu anda semua, Alam Ruhani. Alam Ruhani,
hidup di dunia sebagai hamba menyembah Tuhan buat bekalan hari kemudian. Bermula dari alam rohani, kita berjanji pada Ilahi. Hidup di dunia sebagai hamba menyembah Tuhan buat bekalan hari kemudian. Biarpun dalam dunia cuba Tuhan silih berganti, kerana iman tetapi hati demi akhirat. Betapa berat ditempuh jua, telah menjadi resam dunia agar beruntung siapa yang lika. Iman termahal, paling berharga, perlu berkorban mendapatkannya. Miskin dan kaya bukan ukuran, iman dan takwa nilai yang Tuhan ganjaran syurga. Hidup di dunia sebagai hamba menyembah Tuhan buat bekalan hari mahar paling berharga, perlu berkorban mendapatkannya. Miskin dan kaya bukan ukuran, iman dan takwa nilai yang Tuhan ganjaran syurga sedia menanti. Hidup di sana
hidup di sana kekal abadi. Kepada Tuhan panjatkan doa untuk jaya pada Yang Esa. Moga dipimpin kami pun temalah anasyid yang kedua kepada kumpulan kami yang bertajuk Senandung Selawat. Temalah untuk anda semua Senandung Selawat.